Pemirsa, memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengangkat implementasi Pancasila dengan kepribadian budaya. Salah satunya melalui film Kabayan Milenial yang mengangkat budaya Jawa Barat dengan mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dilandasi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia diimplementasikan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui film dengan maksud agar lebih mudah diserap oleh masyarakat. Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni Rabu ini, Asisten Daerah atau Asda 1 Setda Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya mengangkat implementasi Pancasila dengan kepribadian budaya. Yang di sekarang ini bersama masyarakat, yang inisiasinya adalah kerjasama antara Yayasan Putra Nasional, kemudian Diskominfo, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat mengangkat ke diskusi tadi mengenai implementasi Pancasila dalam kepribadian budaya seperti itu. Implementasi Pancasila tersebut dijabarkan dalam film Kabayan Milenial yang memperlihatkan karakter orang Sunda dengan kecerdasan dan kekinian, tetapi tetap dengan nilai-nilai agama dan budaya Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Diskominfo Jawa Barat Ika Mardiah. Jadi menunjukkan bagaimana kita berbudaya, bermasyarakat gitu ya, yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, tentunya tadi ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan dan keadilan sosial itu diterbitkan dalam film di Kabayan. Asisten Daerah atau Asda 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan, nilai Pancasila harus dilandasi dengan perilaku yang dimulai dari masa kecil dengan kebiasaan yang baik. Budi Hartati, Bandung TV.